Oke guys, welcome back to my channel. Di kesempatan siang hari ini kita mau review mobilnya milik Kak Rani ya. Kak Rani ini adalah salah satu owner wisata kuliner tema mie ramen ya. Oishi Ramen Sambal Lego. Ya, lokasinya di Maguwo, Yogyakarta. Nah, untuk modifnya minimalis ya. Cuma dia memasang beberapa aksen supaya si Brio ini nggak nampak standar. Nah, kita lihat dulu, kita putarin sekali ya, modifnya apa aja. Untuk modifikasi yang pertama adalah di sini ada garnish ya. Kita tahu bahwa garnish ini harganya masih terjangkau, kisaran harga 400 depan belakang. Kemudian modifikasi selanjutnya adalah pelek ya. Pelek menggunakan replika, offsetnya kalau nggak salah ini offset 33-38 ya. Ring 16 ya. Oke. Nah, dengan profil ban seperti ini, profil bannya menggunakan berapa ini ya? Sebentar. Dia menggunakan 145-195 ya. Nah, offset. Jadi kalau kita lihat dari atas, wah ini geslot, guys ya. Geslot. Kita lihat bagian belakang. Ini kalau muatan full ya dewasa pasti geslot. Apalagi kalau lewat tol ada sambungan jembatan, ini geslotnya. Nah, ini kan kita lihat nih karetnya. Nah, udah saya rekomendasikan untuk ganti OMJ saja sih kalau mau nyantai tapi good looking, atau OM-nya punya Honda City. Oke, harganya kurang lebih kena 7 juta ya. 7 juta replika, jadi sekitar 7.400. Kemudian bagian belakang ya, ini adalah bawaan Satya, kasih diffusernya RS 900.000 ya, 900.000 garnish tadi sepaket ya. Kemudian handle ya, handle pom bensin, handle tutup bensin dan handle pintu, kurang lebih 200.000, bisa teman-teman cari di Shopee. Untuk eksterior itu aja guys, minimalis. Antena masih antena Teletubby ya, antena Teletubby masih original. Sekarang kita cek bagian dalam. Oke, bagian dalam menggunakan jok seperti ini guys ya, tema kuning ya, tema kuning. Harga kena berapa kak? 3.500 ya. Jok 4,5. Oke, jok kena 4,5. Hai kak Rani, ini ownernya Oishi, Oishi Ramen ya, Sambiko ya, Oishi Sambiko. Jadi kalau kalian kesini pasti jumpa ownernya langsung. Oke, untuk setir ya, setir hanya menggunakan cover, harga kurang lebih 200.000. Terus karpet ya, karpet dasar kurang lebih 400.000-an. Oke, itu aja, unit masih standar original ya. Ini memang mobilnya dipakai harian, ini tahun 2019, kilonya sudah 32.000 guys. Nah, ini mobil lelah guys, memang dibiasa untuk cari cuan guys. Nah, ini ownernya selalu cari cuan, rajin cari cuan. Oke, sukses selalu Kak Rani. Makasih. Dan Brio-nya selalu menemani kemanapun dia berpergian. Oke, update Brio minimalis, harga nggak lebih dari 15 juta, tapi looknya udah asik. Di sana ada boneka-boneka, ciri khas cewek banget ya. Thanks for watching, jangan lupa like and subscribe, jangan lupa juga mampir ke Oishi Ramen Sambiko. Ya, oke, thanks for watching, jangan lupa like and subscribe ya. See you.